بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا الحق أدخلنا مدخل صدقين وأخرجنا مخرج صدقين وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا يا الحق زهق الباطل إن الباطل كان زهقا اللهم يا عليم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارنا الحق حق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الغفور ربنا اننا آمنا فاغفر لنا وكنا ونكنا عذاب النار اما بعد الحمد لله segala pujian dan syukur الله Tuhan Semesta alam yang telah menciptakan kita dari tidak ada, menjadi ada, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 Time, I Dream Radio Successful Muslim Family, dalam program tadabur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan coba sedikit ya, dalam waktu beberapa menit ini untuk uh, mencari ya ibrah pelajaran ya, hikmah dari apa yang Allah sampaikan di dalam Al Qur'an karena ini adalah uh, hal yang sangat penting ya, sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam Al Qur'an ya, Afala barun Al Qur'an ya. Ya, apakah kalian tidak mengambil pelajaran dari Al Qur'an? Walakad yassanal qur'ana lidzikri zikri fahal mim itu Allah orang berkali-kali kalau misalnya di dalam surah uh, Al-Qalam atau Al-Qamar ya. Jadi afala uh, uh, apa uh, uh, fa apakah ada ya yang kemudian mau mengambil pelajaran setelah Allah Subhanahu wa taala mempermudah Al-Qur'an ini untuk dijadikan pelajaran. Tidak lupa kita baca salat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Assalamualaikum ayuhan Nabi Wa rahmatullahi wa barakatuh Semoga Allah terima Salat dan salam yang kita baca Dan dilimpah curahkan Kepada para Nabi dan para Rasul Wabil khusus ya Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita ya tercatat sebagai golongan yang akan bertemu dengan Allah dalam keadaan bahagia, dijauhkan dari api neraka nanti, dimasukkan ke dalam jannahnya Allah, dipertemukan dengan Rasulullah s.a.w di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang. Insya Allah, Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah dimanapun anda berada di kesempatan kali ini melanjutkan program Uh, tadabur Al-Quran kita akan masuk ke dalam uh, surah Al uh, surah Quraisy. Surah Quraisy di mana ya, surah Quraisy ini secara umum menggambarkan perjalanan dua musim. Jadi tema dari surah Quraisy ini adalah perjalanan dua musim. Sahabat terima kasih dirahmati Allah di mana pun anda berada. Sebagaimana yang kita ketahui, surah Quraisy ini eh, bagian dari juz sama ya, ya. Posisinya ada di juz ke 30 eh, Para ulama menyebutkan bahwa surah Quraisy ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Mekah. Ya, jadi masuk ke dalam kategori surat Makkiyah. Posisinya adalah setelah eh, setelah turunnya Surah Atin, jadi Surah Atin dulu, ya. ya itu, ya. kemudian baru setelah itu Surah turun Surah Atin. Tetapi dalam uh, penempatan di dalam Musab, Ustmani, uh, uh, itu urutan apa posisi Surah Quraisy ini ada di uh, uh, Surah yang ke-106. Ya, di setelah surah al-fil. Nah, jadi kalau misalnya Anda yang mungkin bertanya-tanya ya, uh, susunan Musa Pusmani itu berdasarkan apa gitu ya. Sebagian ulama menyebutkan uh, itu berdasarkan dari uh, apa yang ditunjuk ajar ya, yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup ya, letakkan surah ini setelah ini, setelah ini, setelah ini gitu ya maka dari situ kemudian disusun ya dan perintah nabi itu tidak kemudian berdasarkan kepada turunnya mana yang dulu misalnya tidak berurut karena memang misalnya surah surah al-baqarah atau surah yang lain lain tidak Allah tidak Allah turunkan secara utuh surah al-baqarah gitu ya dari mulai alif lamim sampai ayat yang terakhir tidak Kadang-kadang di dalam surah, apa dalam surah-surah itu ada juga yang e, turunnya, ya, e, tidak berurutan begitu, kan? Oleh karena itu, kemudian dalam hal ini, e, peletakan, ya, penempatan nama-nama e, surat, ya, dan ayat-ayat di dalam Al-Quran, ya, di dalam Musa Pusmani, itu tidak berdasarkan pada e, spesifik, ya, turunnya mana yang dulu, begitu, ya ya sebagai contoh yang turun pertama turun kan surah al-alaq ya tapi yang dijadikan sebagai surah pertama ya sebagai pembuka dalam al-quran itu surah al-fatihah jadi kalaulah memang harus mengikuti berdasarkan turunnya harusnya kan surah al-alaq pada posisi pertama tetapi kan tidak demikian Dan dalam hal ini itu tadi ya bahwa para ulama ya para sahabat yang menyusun Musa Pusmani itu mengingat ya, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tema dari surah Quraisy ini sebagaimana yang saya kutip dari kita, eh, buku ya karya guru kita bersama al Ustaz Dr. Saiful Bahri LCMA eh, di mana beliau eh, menulis satu buku yaitu Tadabbur Juz Amma dia belum mengatakan bahwa tema surah ini adalah nikmat Allah yang dikaruniakan kepada kabilah Quraisy yang merupakan penduduk Mekah. itu tema besarnya ya. Nikmat yang Allah karuniakan kepada suku Quraisy atau kabilah Quraisy yang merupakan penduduk Mekah. Nah, itu, e, besarnya, ya. e, kepada, e, Quraish, kabilah Quraisy atau nah, e, suku Quraisy ini Diberi uh, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia di mana mereka bisa melakukan perjalanan dengan aman untuk melakukan aktivitas perdagangan. Nah, jadi uh, salah satu mata pencaharian ya, uh, bangsa Quraisy yang menempati kota Mekah ketika itu, yang juga merupakan sukunya Rasulullah SAW, gitu ya, mereka itu adalah. Uh, menghidupi diri atau menafkahi diri dan keluarga mereka dengan berdagang. Dengan berdagang, jadi mereka kumpulkan komoditas ya, uh, yang mereka uh, bisa produksi ya, di Mekah. Kemudian mereka jual ya, ke negeri-negeri lain yang ada di sekitar Mekah, uh, seperti Yaman dan juga Syam. <tuh> Nah, Allah Subhanahu wa taala bahkan sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tengah-tengah uh, penduduk Mekah ya. Itu ya kepada kaum uh, kaum Quraisy ketika itu. Ya sebelum itu pun ya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan karunia kepada bangsa Quraisy ini, ya kepada suku Quraisy ini bahwa mereka bisa melakukan perjalanan dagang mereka dengan aman padahal kita tahu ya tabiat orang-orang ketiga itu ya, bukannya apa namanya bukannya mudah ya melewati negeri dengan membawa barang-barang berharga zaman itu disebut zaman jahiliyah yang dimana hukum rimba lebih sering berlaku itu tetapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjaga bangsa Quraisy dari persoalan itu tadi jadi Allah berikan mereka keamanan ya sebetulnya kalau kita mau bicara hikmah ya kenapa sedemikian rupa Allah eh, memberikan karunia kepada bangsa Quraisy jawabannya jelas bahwa dari bangsa Quraisy inilah nanti akan lahir seorang nabi yang mulia yang merupakan nabi akhir zaman jadi ini bagian dari eh, apa namanya apa yang Allah sebut di dalam Al-Qur'an wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin dan tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi orang-orang Quraisy -orang sekalipun ya eh, apa namanya mendapatkan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala atas diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan jauh sebelum diutusnya Rasulullah gitu. Jadi ini luar biasa. Ya, makanya saya kadang-kadang agak heran ya kalau ada orang yang kemudian menganggap biasa saja, <laughs> menganggap biasa saja nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak tergerak hatinya untuk ya, mengaturkan salawat, ya, salawat dan salam kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sudah terbukti ya bagaimana Allah subhanahu wa taala begitu memuliakan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai suku yang akan melahirkannya Allah jaga sekian generasi. Ya, ya. Maka ya di sini kita harus belajar, ya, kalau kita ingin dimuliakan Allah juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka buatlah hubungan antara kita dengan Rasulullah SAW melalui apa? Satu, mengamalkan apa yang menjadi risalahnya. Yang kedua, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah SAW. Dua ini tidak boleh dipisah, tapi harus digabung sepaket. Jadi, gak logis kalau kita rajin berselawat. Tapi kemudian apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW kita tidak amalkan. Sunnah-sunnahnya, perintah-perintahnya, syariat Islamnya kita tidak jalankan. Ini agak aneh gitu nggak nyambung, ibaratnya pakai baju nggak pakai celana. Gitu <laughs> ya, harus paket. Nah di musim dingin ya orang-orang Quraisy ini mereka bepergian ke Yaman dalam sejarahnya dan ketika musim panas mereka kemudian melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam Nah sebelum itu kabilah Quraisy ini tercerai berai kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan mereka di tanah haram sekitar Baitullah Nah lebih jelasnya ya kita baca surah uh, Quraisy ini ya, ya, yang merupakan surah uh, Maqiyah dengan jumlah ayat ada empat. Ya. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. La ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was saif. Faly'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Liilaf Quraish, karena kebiasaan orang-orang Quraisynya ini sebagian uh, ulama ini masih uh, apa namanya uh, uh, bertanya-tanya apa yang uh, maksud dari kata liilaf? Ya, li ya. Saya pernah ketemu ya dengan salah seorang teman saya ya warga Mesir, seorang hafiz. Ya. Kebetulan uh, dia bekerja sebagai dokter gigi, ya. jadi dia kuliah di Al-Azhar, uh, ngambil apa sih di kuliah di mana, tapi dia kuliah di Mesir, tapi ngambil fakultas kedokteran gigi gitu. nah, tapi dia habis, ya. nah, jadi ketika uh, saya bertanya ya, at, uh, tentang ini, surah Quraisy ini, dia mengatakan sampai sekarang gitu ya. Uh, gitu, Uh, banyak katanya ulama-ulama termasuk saya juga nggak ngerti ya sebagai orang Arab gitu. Uh, uh, apa makna sebenarnya dari kata li'ilaf uh, tetapi kemudian di dalam banyak uh, Al-Quran terjemah salah satu ya, seperti yang disebutkan uh, di dalam uh, terjemahan Kementerian Agama ya Republik Indonesia kata li'ilaf ini kemudian diterjemahkan dengan maksud kebiasaan li fi quraisy ya. karena kebiasaan orang-orang Quraisy ya ila fihim rihlata syita wa yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas falyabudu <tutup> rabb hadzal bait maka hendaklah mereka menyembah tuhan pemilik rumah Ka'bah rumah ini yaitu Ka'bah allazi <tutup> ath'amahum min ju' wa amanahum min khauf yaitu Tuhan yang telah memberikan uh, makan ya, makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Nah, ya. nah, surah ini sebenarnya masih merupakan kelanjutan dari surah Al-Fil. Nah, sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW ada yang menjadikannya satu dengan surah sebelumnya yaitu surah Al-Fil. Ya di mana menilik tema yang dibicarakan dalam surah apa namanya, surah al-fil dan surah Quraisy ini memang ada ada keterkaitan Allah lah yang menyelamatkan penduduk Mekah dari makar ya, atau perbuatan jahat Abrahah begitu yang dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh pasukan ababil sehingga kemudian menyebabkan ya, orang-orang Quraisy ketika itu mereka aman, aman. Tentram, selamat melakukan perjalanan untuk berbisnis. Tidak terusik, tidak terusik, tidak diganggu oleh razi Abrahah yang memang punya dendam, punya dendam dengan penduduk Quraisy ya. Ada yang mengatakan nanti mungkin ada pembahasan ya, Insya Allah di pekan depan kita lihat ya apa surah al-fil itu isinya dan kenapa Abrahah itu memiliki uh, dendam yang sebegitu besar kepada uh, penduduk Quraisy. Nah, kabilah Quraisy adalah keturunan dari uh, an nawlar bin Kinana. Jadi ini ya termasuk ya Rasulullah SAW. Ya, ujung nasabnya ke sana ya. an nawlar uh, bin Kinana. Nah, selama ini ketika disebut kata Quraisy, ya, Alam bahwa sadar sebagian orang langsung menghadirkan sosok antagonis yang memusuhi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dari sebut Quraisy ya, yang kebayang kita kafir, karena biasanya uh, penyebutannya ketika berbicara sejarah Nabi ya, uh, uh, pra uh, Fatum ya, sebelum uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menundukkan menaklukkan Kota Mekah. Itu penyebutannya, ya, itu tadi, ya. kaum kafir Quraisy, kaum kafir Quraisy, kaum kafir Quraisy, <laughs> sehingga, ya, mungkin itu tadi ya, alam bawah sadar kita, kemudian membawa bawa, ya, ketika kita menyebut nama Quraisy, yang kita bayangkan adalah sosok penentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal yang Nabi Muhammad sendiri adalah turunan dari kabilah ini. Ya, ya, ya kalau kita lihat tadi itu yang sebagaimana saya sampaikan Allah Subhanahu wa taala sampai menjaga kaum kaum Quraisy ini ya, beberapa generasi sebelum turunnya Nabi Muhammad gitu kan? luar biasa. Nah dalam hal ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah astafa kinana min, min walad Ismail wastafa Quraisyan min kinanata wastafa min Quraisyin bani Hashim Wastofani mimbani Hashim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala memilih kinanah di antara putra putra Ismail. Ya, Nabi Allah Nabi Allah Ismail punya putra putra putra, ya punya keturunan keturunan. Maka kemudian Rasulullah katakan Allah Subhanahu Wa Taala memilih kinanah. Nah, apa dasarnya tentu ada keistimewaan dari sosok kinanah ini. Ya. Nah, itu kan. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia memilih Quraisy ya, dari putra-putra Kinana. Ya, Kinana punya banyak anak, ya, salah satu anak namanya Quraisy. Ya. Maka kemudian Quraisy ini dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kata Rasulullah SAW dari Quraisy dipilihlah Bani Hashim. Ya, Quraisy punya anak-anak-anak, ya, salah satu anak namanya Hashim lalu kemudian Hashim ya dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan guna Rasulullah mengatakan wastafani min bani Hashim ya lalu kemudian Allah Subhanahu wa ya memilihku dari anak-anak cucunya ya anak-anak cucunya Bani Hashim. Dipilih Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Maka sebetulnya ini ya harus menjadi kesadaran bagi kita betapa ya, Uh, mulianya ya bangsa Quraisy ya, apalagi kita tahu setelah uh, Fatumah ya semua uh, kaum uh, Quraisy ya, uh, itu menjadi muslim menjadi Islam ya, hanya beberapa yang kemudian dieksekusi gitu Jadi ini jelas ya jadi jangan sampai kemudian kalau berbicara Quraisy kita mikirnya uh, kaum kafir gitu kan sehingga kalau ini yang sering muncul dalam benak kita, ini akan mengurangi rasa apa rasa hormat kita, respek kita <coughs> kepada e, bangsanya Rasulullah SAW itu bangsa Quraisy. <coughs> e, para ahli sejarah dan nasab menyebutkan bahwa nasab Nabi Muhammad SAW ya kalau diurutkan ya

Kalau punya anak murah, murah punya anak kilab, kilab punya anak kusai, ya, kusai punya anak Abdimanaf, e, abdi manaf, ya. abdi manaf punya anak namanya Hashim, Hashim punya anak namanya Abdul Mutalib, Abdul Mutalib punya anak namanya Abdullah, lalu kemudian lahirlah Rasulullah SAW. Jadi terpaut tiga belas, tiga belas generasi. Ya. nah jadi ya bangsa Quraisy ya, atau suku Quraisy bukanlah sebuah nama namun merupakan julukan dari keturunan Bani Kinana. Ya. Nah, setidaknya ada dua pendapat penting yang menjelaskan identitas sesungguhnya dari bangsa Quraisy. Nama asli Quraisy adalah an ya, Dia adalah putra dari Kinana. Ya. Dia diberi julukan Quraisy Al-Akbar atau Quraisy Senior. Ya. Dan pendapat ini dianut oleh Ibnu Sa'ad Al-Qurtubi, Ibnu Hisham, kemudian Al-Rafi'i, Dan juga An Nawawi nah, pendapatnya yang kemudian dipakai oleh mayoritas ulama yang menyebutkan bahawa An Nawwar adalah Quraish Ibn Khaldun menekankan eh, juga ya pendapat ini. Bisa lihat di dalam eh, kitab tarikh Ibn Khaldun. Nah pendapat lain mengatakan bahawa yang dimaksud dengan Quraish adalah kakek eh, Nabi Muhammad SAW yang bernama Fihir. Ya, putra Malik bin an ya, tetapi oleh kaumnya kemudian dia dijuluki sebagai Quraisy Al-Ausad ya, atau uh, Quraisy Junior. Dan ini adalah pendapat Ibnu Abdul Bar ya, dan juga Ibnu Hazam dan uh, Zubair bin Bakar. Tapi saya rasa ya, kita tidak perlu persoalkan itu, mana yang benar. Yang penting kita tahu ya bahwa yang disebut dengan bangsa Quraisy adalah mereka yang lahir dari Kinana sampai ketemu. Uh, Rasulullah s.a.w uh, dan ada pun uh, asal muasal penamaan kabilah Quraisy ini ada beberapa pendapat. Jadi mungkin kita kenapa nggak disebut sebagai bani Kinana atau bangsa Kinana? Gitu. Tapi kenapa disebut dengan Quraisy? Jadi penamaan ini ya ada beberapa pendapat diantaranya seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwa An-Nawar pernah menaiki perahu bersama dengan kaumnya Kemudian muncul seekor ikan uh, hiu yang besar ya, sehingga kemudian membuat semua penumpang perahu panik dan ketakutan. Lalu kemudian dengan beraninya ya dor ini menombak uh, ikan hiu besar itu dan berhasil membunuhnya. Lalu kemudian dia memotong kepalanya ya si setelah ditombak begitu mati kan nah si hiu tahu kan kepala hiu kayak gimana ya. saya kadang, -kadang kalau melihat hiu itu kalau di film-film ya melihat <laughs> dia mangap gitu udah ngeri deh bayang tuh kalau sampai nyemplung ke laut ya dikejar-kejar hiu luar biasa ya, wajar kalau kemudian ketika itu juga orang-orang Arab takut setelah dia bunuh itu ikan hiu ini bagus nih kalau dibuat film ya heroik sekali. Gitu ya. Kemudian uh, i kepala ikan hiu itu dipotong dan dibawa ke Mekah. Nah, ya. nah, dibawa ke Mekah ya itu juga nih lihat nah, ya, perjalanan kita sampai sedemikian dan saya berhasil membunuh ikan hiu besar. Lalu kemudian ya bangsa penduduk Mekah ketika itu menyebutnya sebagai lalu memberi namanya sebagai Quraisy. Di mana dalam bahasa Arab, ya, ikan hiu sering ikan hiu itu sering disebut dengan samak al ya, ya. samak al ya. Sehingga kemudian uh, apa namanya, an ini disebut dengan nama Quraish, ya. Jadi orang yang membawa kepala ikan hiu gitu, ya Itu pendapat pertama ya. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa penamaan Quraisy tersebut ya dikarenakan Bani Kinana sering mengalahkan kabilah-kabilah yang lain. Ya, sebagaimana ikan hiu mengalahkan kawanan-kawanan ikan yang lain. Kita tahu ya kalau di laut itu ikan yang paling kita kenal ganas ikan hiu. <laughs> kalau yang paling besar kita kenal paus gitu ya. Tapi kalau bab ikan ganas ya, yang suka memangsa ikan-ikan yang lain ya. Walaupun dia tahu sebetulnya lumba-lumba juga makan. Ya ada yang ada yang makan ikan. ya makan ikan kan. Lumba-lumba kan makan ikan juga, ikan kecil-kecil. Atau ikan paus apalagi, sama kan dia makan ikan. Tetapi yang ganas ya. Yang nggak kenal eh, teman ya dengan ikan-ikan gitu. Kalau kita lihat juga di film-film animasi ya ikan paus ikan hiu itu kan digambarkan sebagai tokoh antagonis ya tokoh jahat suka memangsa ikan lainnya kalau udah ketemu ikan hiu udah panik tuh ngumpet 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 gitu sehingga kemudian kina ini ya karena dia sering menang melawan suku-suku lain kabilah-kabilah lain yang ada di sekitar mekah ketika itu maka dia disebut sebagai Quraisy. Ya. itu pendapat kedua. Nah, ada juga pendapat yang ketiga yang mengatakan bahwa kata Quraisy diambil dari kata at-takrish, ya, yang artinya adalah uh, at-tajm, at, -tajim, at atau mengumpulkan. Jadi uh, ini kalau dilihat dari makna bahasa ya. Ya, kata Quraisy diambil kata uh, at-takrish uh, at ya, yang artinya adalah at mengumpulkan. Nah dinamakan demikian karena memang Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang Quraisy ini setelah tercerai-berai. Ya tadinya enggak di Mekah gitu kan, ada di mana di mana di mana. <tuh> Kemudian Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka sehingga menjadi penduduk kota Mekah. Maka mereka disebut sebagai uh, Quraisy ya. Pendapat keempat ada yang mengatakan bahwa e, kata kuras dari kata takris yang artinya adalah perdagangan. Nah, inilah kekayaan dari bahasa Arab ya. kadang, e, kadang satu kata maknanya bisa beragam. E, dan itu itulah yang kaya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang disebutkan dalam surah Yusuf <t> <Is> ya Inna nahul Al Qur'an Arabian ya kami turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab jadi bukan tanpa tujuan ya bukan tanpa maksud bukan tanpa keistimewaan ya jadi dari semua bahasa di dunia bahasa Arab yang Allah jadikan sebagai bahasa Al-Quran ya, Di Adi ada -ad pun, oh itu kan nabinya orang sana. Ya Allah tentu maha tahu ya untuk mempadan-padankan, gitu kan, membuat mencocok-cocokkan tuh Allah jago, gitu ya Allah yang yang maha ya yang hebat dalam hal itu jadi salah satu ya keutamaan kehebatan dari bahasa Arab itu itu tadi ya. satu kata maknanya bisa banyak nah ketika ditarik ke dalam Al-Quran nah, disinilah ya menunjukkan betapa luasnya ilmu Al-Quran nah, makanya kalau bicara tafsir ya kita tidak boleh mengklaim apa yang saya katakanlah yang paling benar begitu karena tafsir al-quran itu luas ya sebagaimana Allah sebutkan uh, dalam surah al-kahfi kan uh, di mana Allah sebutkan ya seandainya laukana laukana lebah rumida dari Rabbi ya seandainya laut itu Allah jadikan sebagai tinta ya, untuk menulis al-quran ya keluasan keluasan ilmu al-quran Lainnya fida lebah ruka belang tang Rabbi. Ya. Walau Nabi mislih Maka lautan itu enggak akan cukup jadi inti untuk menulis keluasan ilmu Al-Quran. Walau jin Nabi mislih ada. Sekalipun kemudian kita Allah datangkan lagi satu lautan. Nah, dia menggambarkan Ya wajar, ya, karena memang itu tadi setiap kata di dalam bahasa Arab memiliki keluasan makna. <tuh> kalau kita kan Ngomong nih ya. Dia pergi ke pasar. Itu kan nggak ketahuan. Yang pergi ke pasar ini laki-laki apa perempuan. Sudah pergi apa belum. Ya, sudah pergi atau akan pergi. Nah, gitu ya. Tapi kalau disebut dalam bahasa Arab ketahuan. Oh yang pergi adalah perempuan. Oh dia sudah pergi. Oh dia akan pergi. Itu ketahuan. Ya, hanya dengan melihat struktur bahasanya saja. Ini kehebatan dari bahasa Arab. Jadi salah satu mana uh, kata tak, uh, atakaris ya maaf, uh, kalau tadi kan atakris artinya atajmi. Nah, ada lagi mengatakan kata kares itu diambil dari kata atakaris yang artinya adalah perdagangan nah, dan ini menilik pada sumber ekonomi kabilah ini bergantung dengan aktivitas perdagangan. Nah, ya, dan memang disebutkan bahwa kabilah Quraisy ya, sering melakukan perjalanan perjalanan dagang dan perjalanan dagang tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka dan juga keluarga-keluarga mereka. Nah, pada musim dingin, ya biasanya orang-orang Quraisy mereka pergi ke selatan untuk berdagang, yaitu ke Yaman. Dan ketika musim panas, ya mereka kemudian melakukan perjalanan ke arah utara, yaitu ke negeri Syam. Nah, seharusnya orang-orang Quraisy itu bersyukur. Ya, kalau melihat ke dalam surah Quraisy ini. Seharusnya mereka itu bersyukur dan menyembah Allah Subhanahu wa taala serta beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya ya, dengan apapun. Karena Allah lah yang hakikatnya telah memberikan mereka kesempatan untuk berdagang secara aman, ya melakukan kegiatan ekonomi mereka sehingga kemudian kebutuhan pangan mereka ya tercukupi begitu kan tidak kekurangan sehingga keluarga mereka tidak kelaparan. Nah, itu yang kalimat eh, apa namanya nah, itu kan bahwa Allah yang telah memberikan makan kepada mereka Jadi, dikaitkan dengan ayat sebelumnya bahwa makanan itu mereka penuhi mereka cukupi dari hasil berdagang di mana di mana kok mereka bisa dagang karena Allah menjaga keamanan mereka selama berdagang Jadi, seharusnya mereka itu bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala menyembah Allah bahkan harusnya mereka menerima kedatangan nabi ya, dari bangsa mereka yang Allah utus. Nah, sayangnya itu tadi ya, mereka tidak melakukan itu. Ya, mereka justru mendurhakai Allah dan mengingkari nikmatnya. Tidak mau menyembah Allah yang menye yang menyelamatkan Ka'bah ya dari serangan Abraha. Ya, yang resikonya adalah kehancuran ya kehancuran dan juga kerusakan ya, dan kematian para penghuni penghuni ke kota Mekah bayangkan kalau Raja Abraha itu berhasil masuk ke wilayah ke kota Mekahnya ya, masuk ke area Ka'bah wah udah ya. rata itu ya Allah Allah biarkan tapi kan kemudian Allah selamatkan sehingga Abraha dengan tentara bergajahnya ya, tidak bisa menyentuh ya, kota Mekah. Jadi harusnya mereka bersyukur, tetapi yang terjadi bukan bukan demikian. Kita ketahui di dalam riwayat bagaimana penantangan kaum Quraisy kepada Rasulullah SAW sebagian halnya, sebagian lagi kan beriman ya. Saking dahsyatnya ya mereka apa namanya mempersiapkan perang ya kepada Rasulullah SAW. Nah pasca terjadinya peristiwa pasukan gajah, posisi Quraisy dan Masjidil Haram semakin kokoh di jazirah Arab. Jadi Ketika kemudian terdengar berita tersebar, berita betapa, uh, apa namanya, eh, uh, raja Abraha yang begitu gagah dengan pasukan mudanya tidak bisa ya, datang masuk ke kota Mekah padahal tidak ada perlawanan, tidak ada benteng, tidak ada perlawanan, ya. tapi mereka gagal bahkan musnah, ya, ya di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka saksikan ada burung begitu kan. Jadi kemudian posisi jazia apa namanya posisi Masjidil Haram dan kota Mekah serta kaum Quraisy itu semakin kokoh. Semakin kuat, semakin disegani di wilayah jazirah Arab. Jadi kalau udah ngomongin Quraisy ya ngomongin Mekah, Masjidil Haram, mereka, mereka ingat bagaimana ya tentara bergajah kok bisa bisa fail, bisa gagal untuk menaklukkan kota Mekah. Padahal tidak dilawan gitu. Berarti kan ada yang menjaga, nih siapa yang menjaga itu, nah, itulah ya, Tuhan semesta Alam. Sehingga kemudian ya, tadi karena eh, kota Mekah eh, menjadi terkenal ya, disegani oleh penduduk eh, sekitarnya, maka kemudian eh, kota Mekah menjadi semakin aman. seni-seni ekonomi dan sosial budaya juga semakin hidup, ya politik juga semakin hidup. Dan itu yang kemudian membuat kabilah Quraisy ini semakin eksis ya, dan menjelajah lebih luas, ya, sebagaimana yang diungkapkan oleh Said Kutub. Ya. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al Ankabut ayat yang ke-67. Awalam ya ro'anna ja'alna haraman amina wa yutakh wa yutakh wa, wa, yut wa, wa, wa nas min haulihim apa afabil yu'minuna wa bi yakfurun dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman sedangkan manusia sekitarnya merampok meram, merampok maka mengapa mereka sudah nyata kebenaran itu mereka masih percaya kepada yang batil dan inkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala memang ini menggambarkan bagaimana situasi pada awal Uh, diutusnya Rasulullah S.A.W alaihi wasallam ke uh, bangsa uh, Quraisy, dan ini adalah nikmat lain yang seharusnya semakin membuat penduduk Mekah bersyukur kepada Allah dan bukan malah mendurhakainya. Uh, bahkan membuat ya murka Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kesyirikan yang mereka lakukan ya. bersama dengan sembahan-sembahan yang mereka ad adakan dan tidak dikenal dalam syariat Nabi Ibrahim ya nenek moyang mereka. Ini ditahukan bahwa yang membangun Ka'bah itu nenek moyang mereka itu Nabi Allah Ibrahim bersama dengan Nabi Allah Ismail. Ya. Mereka punya syariat, syariatnya adalah ajaran tauhid. Ya. Tuhan menyembah Tuhan yang satu Allah Subhanahu wa taala, tetapi kemudian pada prakteknya ketika Rasulullah SAW diutus, bisa bisa disaksikan dalam sejarah Jadi, sekeliling Ka'abah ya, Baitullah itu kemudian banyak sekali sesembahan ya, dalam bentuk patung-patung ya yang yang diposisikan ya mengelilingi Ka'abah ini luar biasa gitu kan Apakah mereka tidak tahu sejarah Nabi Allah Ibrahim? tahu itu tetapi nah, ya karena kedurhakaan itulah kemudian mereka ya, menjadikan hmm. e, kota Mekah yang seharusnya suci ya Baitullah suci dari kesyirikan justru malah mereka kotori dengan kesyirikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan dan menggandakan karunia-Nya berlipat-lipat ya kepada hamba-hamba yang bersyukur, hmm. namun bila mereka ingkar dan berdurhaka maka Allah Subhanahu wa taala memiliki murka dan siksa yang pedih baik di dunia maupun di akhirat. Ya konsepnya sama ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Ibrahim ya la in syakartum la yazidannakum wa la kafartum inna syadid. Kalau ya kalian mensyukuri nikmat Allah ya. Dalam arti yang tidak mempersekutukan Allah. Ya atas segala yang diberikannya ya ini yang ngasih Allah maka yang kita sembah ya Allah gitu. ya harusnya kan begitu ya, kita saja gitu kan ngasih ke orang kemudian orang ini berterima kasihnya kepada yang lain ya, kita punya anak misalnya ya, kita kasih anak itu uang jajan seratus ribu uang belanja tapi kemudian si anak ini berterima kasihnya kepada tetangga kita nyambung gak itu kan nggak nyambung Apakah kita katakan anak ini tahu berterima kasih? Padahal ini sudah mengucapkan terima kasih loh. Jadi pergi ke tetangga sebelah, terima kasih Pak ya atas uh, uang belanja. <laughs> padahal yang ngasih kita. Gitu. Tapi berterima kasihnya kepada tetangga. Ya. Atau istri kita itu. Ya kita cukupi nafkahnya, ya kita kasih uang nih, mah, ya, ini ya, Umi, ini ya, Dinda, <coughs> ada uang 100 juta belanjalah, itu serah kamu. Ya dari saya diterima sama istri kita kemudian dikucuk-kucuk pergi ke tetangga sebelah ya, ketemu sama suami tetangga sebelah lalu dia berterima kasih kepada tetangga sebelah ya, apa kata kita kira-kira ya, kurang lebih seperti itulah gambaran Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kenikmatan yang besar kepada kaum kaum Quraisy ketika itu sehingga kemudian mereka menjadi bangsa yang mapan tapi kemudian kenapa justru yang mereka sembah, yang mereka berikan ucapan terima kasih rasa syukur adalah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah kekafiran yang sebagaimana disebutkan tadi dalam surah Ibrahim jadi ayat yang ke 7 ialah in syakartum wa la in kafartum Kalian mengingkari, mengkufuri. Ya ini macam Allah berikan dengan pola tadi ya, berterima kasihnya kepada selain Allah, yang disembah selain Allah. Inna syadid yang sesungguhnya azabu sangat pedih demikian sahabat dari -sahab yang dirahmati Allah jadi pada akhirnya apa yang kita bisa sebutkan ya sebagai sebuah ibrah, sebagai sebuah pelajaran dari surah Quraisy ini adalah ya, walaupun ayat ini ya, dalam konteks uh, tulisannya isinya ya, berbicara tentang kaum Quraisy maka sesungguhnya pada hakikatnya kita juga memiliki porsi dan peran yang sama seperti kaum Quraisy. Karena pada dasarnya risalah Rasulullah SAW tidak hanya turun kepada kaum Quraisy, tetapi kepada seluruh umat manusia. Ya. Dalam hal ini kita akui bahwa banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya keamanan yang Allah berikan kepada kita, ya Allah tidak ganggu kita ya, di dalam mencari nafkah, Allah tidak ganggu kita di dalam berusaha berbisnis sebagai maka sudah semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta taala. Maka yang Allah minta adalah adalah falyabudu rabb bait. Maka sembahlah Tuhan yang telah menciptakan keamanan keamanan, memberikan kenyamanan, yang memberikan makan dan semua ini. Jadi ini yang harus kita pahami. Jangan pernah kita berpikir ya, keamanan yang apa namanya? kemakmuran ya, kesejahteraan yang kita rasakan itu adalah jerih payah kita dan melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, apalagi kemudian kita mengatakan ini adalah dari si A si B, ya. nah, lalu kemudian kita menyembah mereka, nah, ini yang kemudian Ya Allah ancam dengan siksa yang pedih. Ya. Oleh karena itu ya jadilah hamba yang bersyukur kepada Allah atas kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang yang salah itu semata-mata lahir. dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikenji Babi Dundur dari ruang dengar anda. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astagfiruka wa atubu laik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.